sama si Pendi sejak sering nongkrong di pasar dan terminal, makin nambah gak bener aja dia. Itulah Jero, akibat salah pergaulan. Padahal dulu waktu masih nongkrong sama kita di pos, Pandi baik orangnya. Kalau ngomong sopan, gak pernah nyakitin. Orangnya juga polos, suka humor, bercanda, tawa. Bener Jay, sekarang berubah banget, gak kayak dulu. Gue jadi makin jauh sama dia. Padahal gue kasihan banget, cuma gara-gara ngambil rokok sebatang luang, punya babenya, langsung gak marah. Soalnya gak bilang-bilang ambilnya. Sampai sekarang juga si Pendi gak berani pulang, takut dia sama babenya. Tapi sekarang si Pendi malah ditakutin sama preman-preman pasar dan terminal. Wah, hebat juga Pandi dunia hitamnya. Sampai jadi kepala preman pasar dan terminal juga. Gak nyangka gue bisa begitu Pandi. Gara-garanya si Pendi lagi ke terminal palak sama preman-preman. Tapi Pendi gak ngasih. Dia gak punya duit. Preman itu ngerti juga. Akhirnya si Pendi digiring ke markas premannya. Wah, kasihan juga Pandi. Udah susah, gak punya duit, belangsak dipalakin preman-preman juga, apes banget. Tapi ada untungnya juga si Pendi, begitu di markas preman, kepala premannya langsung kaget. Dan preman-preman yang bawa Pendi, langsung digaplok-gaplokin sama bosnya. Dan akhirnya semua pada minta maaf sama si Pendi. Lah, kenapa bisa begitu Jok? Katanya dulu bos premannya itu pernah ditolong Pendi. Oh gitu. Dulu ceritanya pas Pendi mau makan bakso, dia tak ada bocah tanggung lagi digebukin sama para pedagang. Karena abis makan gak bayar. Terus? Ya akhirnya Pendi yang bayar semua. Sebab kasihan gak tega juga sama anak yang lapar. Gak punya duit malah gitu. Bagusnya ada si Pendi yang nolongin. Untungnya Pandi punya duit. Coba kalau kagak, pasti gebukin juga dia. Sebenarnya Pendi juga gak punya duit. Lah, itu duit dari mana dibayarin? Naruh KTP dia buat jaminan. Sampai sekarang juga belum ditebus. Duit dari mana dia? Rokok aja minta. Tapi ada hikmahnya juga dia nolongin orang. Sekarang malah ditakutin di pasar. Bukan cuma di pasar, di terminal juga ditakutin. Makanya orang-orang gak ada yang berani sama Pendi. Nah lu kok bisa tahu sih Jok? Waktu lagi kapan gua kan ke terminal mau naik angkot. Gua kecopetan. Gua bingung mau pulang, gak ada duit. Pusing, stres juga. Akhirnya gua murung duduk sendirian di terminal. Tiba-tiba kayak ada yang manggil gua. Gak taunya si Pendi. Terus dia kaget dong lihat lo. Bukan kaget lagi, malah begitu dia tahu gue kecopetan, marah besar dia. Anak buahnya semua dipanggil, sambil ditanyain satu persatu. Nah begitu ada yang ngaku, si Pendi langsung marah dan langsung mukulin tuh anak buahnya. Terus dompet lo dibalikin nggak? Dibalikin lah, masih utuh, nggak ada yang diambil. Dan anak buahnya langsung dapat peringatan. Siapa aja yang berani ganggu temen gue jadiin sampah terminal. Wah, hebat juga si Pandi. Gak tanggung-tanggung kalau belain temen. Dia ngomong lagi asal tahu aja ya. Temen gue nih, si Joko orang susah, lias belangsak. Jadi percuma juga ngambil dompetnya dia. Belum tentu ada duitnya. Pandi bilang gitu sama temen-temennya Jok. Iya dia ngomong gitu. Gue sih cuma dengerin aja. Yang penting gue udah selamat. Gue syukur banget. Ya seharusnya dia gak boleh ngomong gitu. Itu artinya pelecehan. Masa lu dibilang susah, belangsak juga. Kalau jadi gue, Pandi langsung gue tegur tuh Jok. Kayak dia gak ngalamin susah aja. Tapi gue salut sama si Pendi aja. Perut gue lapar aja. Makan di mana aja bebas. Asal lo nyebut nama Pendi aja, pasti gratis. Gitu juga kalau lo naik angkutan umum dari terminal, gak usah bayar. Soalnya sebenernya takut semua sama si Pendi. Luar biasa Pandi. Berarti dia bener-bener ditakutin di terminal Jok. Ya makanya sekarang dia yang kuasa di terminal sama pasar juga.
Pasar sama terminal emang nggak jauh dari situ, Jok. Jadi kalau tidur di pasar, karena sekarang udah jarang pulang gara-gara ribut sama orang tuanya. Wah, kalau gitu Pandu emang bener-bener jauh dari keluarga. Jadi makin liar dan makin ganas juga hidupnya. Kemungkinan kita bisa lupa juga. Sebab secara gak langsung, Pandu udah jadi anak pastel. Apaan tuh pastel? Gue gak ngerti. Pasar dan terminal. Ah, gue kira pastel makanan. Run. Lo masih betah aja nongkrong di sini? Kayak gue nih, udah punya pangkalan di pasar sama terminal. Perut lapar tinggal makan, mau duit tinggal metik, mau apa aja gue tinggal ngomong doang sama anak buah gue. Nah, kalau di sini nongkrong dari pagi, ketemu pagi boro-boro kopi, air putih aja kagak. Ya, lu sih enak, Ndi. Udah megang pasar sama terminal, mau apa-apa tinggal ngomong doang. Udah enak hidup lu. Betul, Ndi. Gue juga enggak nyangka dunia lu bisa berubah. Yang dulu kalem dan polos, sekarang jadi garang gini. Itu berkat usaha gue sendiri. Soalnya gue udah capek hidup susah kayak lu. Pada mau sampai kapan? Sombong amat lu, Ndi. Gak kayak dulu. Tiap hari ngomongnya ngeluh terus. Ndi, yang mau hidup susah siapa? Semua juga mau seneng, tapi emang udah takdirnya, mau diapain? Sekarang kalau lu mau ke terminal, nggak usah takut, ada yang ganggu. Bilang aja temannya Pendi, pasti aman. Begitu juga, kalau perut lapar, mau makan di warung atau di mana kek, sebut aja nama gua Pendi. Pasti gratis tuh. Bayarlah, emangnya warung nenek moyang lu. Ntar kalau ada 1000 orang ngaku temen gue, gimana? Yang ada bisa bangkrut tuh. Ah, percuma juga lo ditakutin di pasar. Kalau temen lu sendiri aja, makan masih bayar. Masih teman, tapi kalau usaha perut masing-masing. Lagi lu miskin amat sih, makan aja nyari yang gratis. Lu kira dagang nggak pakai modal? Nah, lu sendiri makan aja nggak bayar. Gimana mau bayar? Lihat gua aja pada takut. Kan gua keamanan, tapi gua nggak pernah minta duit. Cuma bagusnya yang punya warung tahu diri, akhirnya ngasih juga. Lah, itu sih sama juga bohong. Lu nerima-nerima juga duit. Ya, namanya dikasih, masa gua tolak? Asli. Lu kemana aja lu nggak pulang-pulang? Kayak anak nggak diurus aja lu. Bahkan dekil ku mau gitu. Mau jadi apa sih lu? Mau jadi preman? Agak apa-apa, siapa yang jadi preman? Alah, udah lu jangan banyak alasan. Sekarang juga lu pulang lu. Ganti tuh baju. Baju banyak, baju gembel gini lu pake. Malah bau lagi. Iya, ini juga mau ganti baju. Udah, ayo pulang. Mak lu nangis terus di rumah. Nanya lu terus, kapan pulang? Apaan sih pakai ditangisin segala? Pandi kan lagi kerja ikut temen, jadi gak bisa pulang. Kerja apaan lu? Kerja kok pakainya gembel gini kayak orang gila. Udah ayo pulang. Ngomong mulu lu. Orang tua mah dari dulu kerja keras. Buat sekolah itu lu. Mendidik lu.